Oh,
Ambulan arah ke Karang Tirta Japuh ya, atau yang disebut Japuh juga. Nah, jadi ini kondisinya itu udah hampir 100% beres, makanya sudah diresmikan dan udah bisa dioperasikan. Nah, dan jembatan Wiradinata Rangga Jipang ini itu menyambungkan antara Pantai Pangandaran dengan Pantai Batu Hiu ya, melewati daerah Karang Tirta. Nah, untuk kondisi terkininya teman-teman bisa lihat ya, ini sudah ramai banget orang yang berkunjung dan berfoto juga ya. Nah, nah guys, ini nih buat teman-teman yang ingin melihat namanya ya, nah, dan peresmiannya ya. Nah, Pemerintah Kabupaten Pangandaran, Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman telah meresmikan jembatan Wiradinata Rangga Jipang. Nah, yang telah diresmikan pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023. Hatur nuhun Bapak JJ telah membuat akses semakin mudah ya untuk para wisatawan yang ingin berlibur ke Pangandaran, Batu Hiu sampai Batu Karas. Dan enaknya kalau jalur ini tuh bisa sambil melihat pesisir pantai ya, sampai Batu Karas sana gitu. Nah, ini kondisi ke sana ya. Ayo, lihat. Nah guys, ini kondisi jembatan ya. Ini sebelah sininya itu adalah rawa ya. Jadi sebelah sininya juga rawa gitu. Jadi jembatan ini adalah penghubung jalur yang melewati rawa ya. Jadi kalau bisa disebut itu rawa ketika air laut rob atau pasang ke sini ya. Jadi, nah, kalau misalkan nggak dipasang jembatan, nah, otomatis kita nggak bisa lewat gitu ke rawa ini. Nah, oke, teman-teman, mungkin penjelasan seputar info jembatan baru JJ Wiradinata ini cukup sekian ya. Jadi, buat teman-teman yang ingin berlibur ke Pangandaran, jangan lupa langsung coba jembatan ini ya. Dan jembatan itu menghubungkan ke area Batu Hiu sampai Batu Karas melewati Karang Tirta pokoknya. Oke, buat teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe juga channelnya Let's Go Trip 19. Tetap juga saya ingatkan, jadi buat teman-teman yang ingin berliburan ke Pangandaran, gak mau ribet, gak mau capek, tinggal duduk manis, semuanya sudah kami sediakan. Tinggal calling aja Let's Go Trip 19 atau nomor HP yang tertera di sini. Pokoknya tetap liburan, walaupun kita dikejar setoran, tetap healing. Kalau walaupun kepala kita lagi pusing, tetap semangat. See you next konten selanjutnya. Konten. Mantap. Hey.